Octopus adalah sebuah ekosistem yang dimulai dengan tujuan yang baik, lalu didukung oleh orang yang ingin berbuat baik, yang akhirnya memberikan hasil yang sangat baik bagi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Selamat datang. Senang sekali saya Melissa Karim bisa berjumpa Anda di kesempatan malam hari ini untuk acara yang teramat istimewa di Octopus Launch Octopus Takes Over Jakarta. Yes. Kami yakin bahwa Octopus bukan hanya menjadi solusi bagi industri daur ulang, tapi juga solusi membangun ekonomi hijau, baik di Jakarta maupun Indonesia melalui konsep ekonomi sirkular. Ngurusin sampah yang biasanya bau, begitu kan, kok bisa keren ya? Kita tidak hanya punya tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, tapi juga melalui Octopus ini kita diminta untuk mampu peduli terhadap sampah. Kita harus bikin sesuatu yang circular, yang bisa buka lapangan pekerjaan. Kita manfaatin digitalization, women empowerment, education. Jadi ya kita aplikasikan itu dalam platform kita, jadi Octopus. Dan terakhir nih yang kita dengan Octopus namakan Aqua juga adalah layanan daur ulang ya. Ini adalah Great Express and Cycle. Semakin simple, semakin mudah, dan semakin engaging, maka semakin banyak lagi orang yang bisa turut serta. Karena anak muda sekarang, saya perhatikan ada beberapa poin yang mereka tertarik ya, lingkungan hidup. Sesuatu yang positif, seperti yang dibikin teman-teman, saya rasa akan ditangkap dengan cepat. Is there any plan for Octopus untuk lebih fokus ke anak SMA gitu? Sangat menarik sih kalau kita bisa diskus gimana caranya kita bisa empower anak-anak masih sekolah ya.